Salak adalah sejenis palma dengan buah yang bisa dimakan. Tanaman yang hanya memiliki satu jenis kelamin dalam satu tumbuhan, sehingga bunga jantan dan bunga betina tidak dapat dalam satu pohon yang sama. Untuk dapat menghasilkan buah, maka salak harus dibantu penyerbukannya, baik oleh manusia atau dengan bantuan serangga. Amati ciri-cirinya. Bunga betina yang sudah siap untuk dilakukan penyerbukan adalah bunga yang sudah berwarna merah dan sudah terbuka seludungnya dengan nampak bunganya. Siapkan bunga jantan sebagai serbuk sari yang akan digunakan untuk menyerbuki bunga betina. Bunga jantan berasal dari tanaman salak, jantan tentunya. Ciri bunga jantan yang sudah siap untuk penyerbukan adalah yang sudah berwarna merah dan sudah mempunyai serbuk sari berwarna kuning agak coklat pada permukaannya. Biasanya bunga jantan berbau harum yang khas dan dapat tercium dari jarak yang agak jauh. Bersihkan terlebih dahulu bunga betina sebelum penyerbukan. Cara melakukan penyerbukannya yaitu dengan menggosokkan bunga jantan atau dengan diketuk-ketuk sampai serbuk sari merata pada bunga betina. Pastikan bunga jantan sudah rata pada putik bunga betina. Intinya agar supaya serbuk sari bunga jantan dapat bertemu dengan putik bunga betina. Letakkan bunga jantan sisa penyerbukan di atas bunga betina dengan tujuan jika terdapat putik yang belum terserbuki bisa mendapatkan penyerbukan secara alami tanpa bantuan lagi. Setelah proses penyerbukan selesai, lindungi bunga betina dari hujan atau serangga dan juga hal lain yang tidak kita inginkan. Dengan memberikan sungkup dari daun salak, waktu yang tepat penyerbukan sebaiknya dilakukan 2 hari setelah bunga mekar. Tunggu hingga 1 bulan sampai bunga jantan dan bunga betina menghasilkan bakal buah.